Bagus untuk datanya kemenan, sekaligus tahu persis bagaimana keadaan masjid di suatu tempat, suatu daerah, sehingga kalau misalnya mau diberikan bantuan sudah sangat mudah karena sudah ditahu persis apa yang dibutuhkan suatu masjid. Kita cari juga datanya terkait adakah faham-faham radikal di satu masjid atau satu musola, kemudian di mana saja sebarannya. Nah, itu perlu kita petakan sebagai peta aliran faham keagamaan yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia.